Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyatakan tidak menghiraukan dengan kabar yang tidak jelas soal evaluasi digantinya bakal calon wakil gubernur Bacawagub Jawa Timur Abdullah Azwar Anas akibat adanya isu miring yang beredar. Hasto menegaskan dukungan tetap pada keputusan awal. Hasto mengatakan bahwa dinamika politik di Jawa Timur sangat tinggi. Hal ini diyakini ada calon pemimpin dengan berbagai cara untuk menjatuhkan lawan itu hal biasa. Hasto menegaskan, jika hal itu terjadi, itu merupakan kontestasi atau persaingan yang tidak sehat. Sebelum batas akhir pada tanggal 10 Januari, PD Perjuangan akan terus mencermati suara rakyat itu. Kami terus akan melihat, tetapi ketika PD Perjuangan telah mengambil keputusan politik, sikap kami adalah kokoh. Kami tidak mudah digoyahkan ya oleh berbagai hal. Karena kami konsisten di dalam penetapan itu, karena semua melalui pertimbangan yang matang. Iman Pujiono, JTV.